Pemirsa, Vision Plus menjadi kembali melakukan inovasi untuk mengembangkan karya anak bangsa. Kali ini Vision Plus bekerja sama dengan Badan Perfilman Indonesia untuk mendistribusikan karya sineas tanah air. Vision Plus kembali merangkul sineas muda tanah air untuk berkarya. Usai memproduksi sejumlah film dan series karya tanah air, Vision Plus bekerja sama dengan Badan Perfilman Indonesia untuk mengembangkan bakat sineas Indonesia. Bekerja sama dengan Vision Plus sebagai salah satu layanan over the top OTT lokal menjadi momen langka sejak berdirinya Badan Perfilman Indonesia. Sasaran utama kami untuk bisa menyasar konten lokal produksi, terutama untuk aspiring filmmakers di industri yang dari awal proses pembuatan senario sampai akhir proses pembuatan produksi gitu. Jadi memang kita akan memberi sebuah wadah untuk para filmmakers untuk bisa memasuki konten mereka dan showcase konten mereka di Vision Plus. Artinya lewat Vision Plus dengan kerjasama ini kita bisa mengembangkan perfilman kita, ya, perfilman nasional itu untuk ke seluruh pelosok negeri ini yang talenta-talenta itu banyak sekali. Disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Angela Tanu Sudibyo. Kerjasama ini diharapkan dapat memajukan industri perfilman. Kita hampir 300-an konten lokal yang terkuratif dan juga memiliki sisi komersil, dan itu sejalan dengan kalau sinergi dengan Vision Plus itu juga bisa membantu atau mendorong cerita-cerita itu muncul dan juga mempromosikan daerahnya. Kami di televisi ini sangat membutuhkan konten-konten terutama dalam bidang perfilman yang selama ini masih kita import. Ya, dengan adanya hal seperti ini sangat positif bagi kami. Sebagai layanan over the top Indonesia, Vision Plus berkomitmen untuk memajukan konten lokal tanah air untuk mengembangkan talenta muda Indonesia. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.